teman-teman, ini cute gak sih? Apa ya? Celana pendek itu untuk ukuran 3-6 bulan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yeni Karma. Balik Maninggaro ini mau apa? Oke teman-teman, di video kali ini aku biasa nganterin Big Boss. Dan Big Boss sudah lagi di tempat massage. Ini aku mau jalan-jalan cari kado teman-teman, karena cucunya bos aku yang muda, berarti kalau nenek aku panggilannya buyutnya, itulah dia baru melahirkan untuk anak yang ketiga teman-teman. So ikuti terus. Ternyata hujan teman-teman dan tokonya belum buka, jadi aku nggak bisa keluar untuk pergi ke toko bayi-bayi gitu, toko perlengkapan bayi teman-teman. Macam mana nih, hujannya gede. So aku aja jalan-jalan only lah teman-teman, ikuti terus. Hujan teman-teman, masih gerimis, bukan gerimis lagi nih, hujan di luar. Dan aku harus beli hari ini, kalau nggak beli hari ini kapan lagi gitu loh, karena memang setiap minggu aku ke tempat sini, cuma kan bayinya udah lahir. Biasanya aku beli itu seminggu atau dua minggu belum lahiran, tapi ini karena pandemi ya teman-teman, jadi aku kayak malas gitu masuk ke shopping mall. Kemana nih hujan, aku kasih tunjuk kalian teman-teman. Tuh teman-teman, kelihatan nggak? Harus aku nyebrang ke building ini. Building itu apa ya, gedung, dan posisinya hujan. Aku bawa payung sih, cuma nyebrangnya itu loh males banget. Oh my goodness. Besok mungkin hari Minggu atau hari Jumat mungkin udah ketemu sama babynya. Kayaknya kalau tangan kosong nggak enak gitu teman-teman, karena kakak-kakaknya yang ini baru lahir ini aku selalu kasih kado. Dan bos aku juga baik sih, jadi aku nggak enak gitu. Biarpun mereka tidak memikirkan aku ngasih kado sih, cuma kan kayak ati gitu loh teman-teman, lebih antep gitu. Oke teman-teman, ikuti terus lah. I think I need to cross the road also. Oke teman-teman, aku pun nggak tahu mau kemana. Yang jelas aku mau cari toko, kalau ada toko perlengkapan bayi atau kayak mainan anak-anak atau anything yang penting untuk anak-anak, aku akan masuk. Dan ini aku baru mau cari, nggak tahu di sini ada atau enggaknya teman-teman. Ikuti terus. Hujan tapi tetap aku jalan-jalan sebentar untuk cari keperluan yang harus aku beli, karena aku mau beli apa, kado untuk bayi baru lahir teman-teman. Ini aku ada di 313 Somerset, ikuti terus. Judulnya cari apa itu, cari toko tapi enggak tahu tokonya apa namanya. Dan yang penting ini aku cari dan cari untuk beli sesuatu teman-teman. Ikuti terus, let's go. Semoga ada ya teman-teman. Oke teman-teman, aku udah di tempat sini, tepatnya di Cotton On, tapi saya nggak tahu nih ada apa enggak. Aku harus cari dulu baju anak-anaknya teman-teman. So nanti aku kasih tunjuk kalian di rumah ya. Ini aku mau milih-milih dulu. Teman-teman, ini cute nggak sih? Apa ya? Celana pendek itu untuk ukuran 3-6 bulan. Pilih lagi. Oke teman-teman, aku udah dapat beberapa baju bayi dan aku mau cari lagi, nggak tahu, karena aku tadi udah tanya sama konternya, katanya dekat sini-sini saja untuk bayi laki-laki. So I just buy, semoga mereka senang ya teman-teman. Ikuti terus. Oke teman-teman, aku mau bayar dulu, nggak ada lagi yang aku cari. Oke lah. Oke teman-teman, aku udah dapat nih, kecil, tapi ini struknya agak panjang juga, lumayan. Dan ini aku harus bergegas lari ke tempat nenek massage, karena ini waktunya tinggal setengah jam lagi nenek selesai massage teman-teman. So let's go, we come back to the popo place, popo massage place. Dan ini bisa besok atau bila-bila kita ketemu babynya, aku udah bisa ngasih, karena ini aku udah beli kadonya.
biarpun kado yang tidak direncanakan, karena apa ya, di sini aku jarang ke toko atau jalan-jalan di Triwantri Somerset, teman-teman. Oke, teman-teman, ikuti terus, masih hujan kayaknya di luar. Teman, ternyata hujannya udah reda nih, aku mau nyebrang dulu karena nenek tempat masanya itu di sana. Yellow building, teman-teman, so aku mau nyebrang dulu. Oke, teman-teman, jalan udah nyebrang nih dan lantainya basah, harus hati-hati karena habis hujan gede. Hujannya deras, yang penting aku udah dapet kado. I'm so happy today. Karena nanti kalau bos ngajak lihat babynya kan, aku udah ada ini. Oke, teman-teman, I think aku mau close vlog aku karena ini aku udah mau masuk ke buildingnya, teman-teman. So, kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.